Oke guys, kembali ke channel saya, Johannes Kwan, dengan saya sendiri. Oke, hari ini aku bakal main Lost Saga lagi dan... hari ini gue bakal coba main Prisoner satu lawan satu sama orang dan... sebenarnya dari 1v1 ini gue cuman pengen mengasah skill gue balik supaya gue lebih lincah pakai hero dan sebenarnya gak ada maksud apa-apa kali ini, gak ada maksud untuk menyombongkan diri tidak, tapi gue pengen pemanasan supaya ya gue cara memakai hero nya lebih bagus lagi kayak dulu karena sekarang gue juga udah kaku banget. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke game ya. Oke guys, kali ini gua pemanasan ya lawan satu prisoner nih. Wah gila. Oh dia udah mulai menunjukkan skillnya seperti di sini. Yaudah tunggu tar dulu katanya. Tar dulu oke. Oke, udah katanya. Wah. Lupa gua. Wah, gua gak bisa ya. Mampus. Oh. Aduh, tolong dong. Aduh, jangan. Gua pakai hero andalan gua. Ah, tuh kan paling gak enak tuh. Tolong dong, jangan pakai. Udah mati gua anjir. Kambing itu AS-nya apa tuh? Kambing nggak gerak gua. Nggak ada delay-nya kambing itu. Ah, hati-hati gua nih. Makanya nih guys. Nih udah pada ngeri-ngeri nih apanya gerarinya udah ngeri. Gak kayak dulu, gak apalah pokoknya. Oh itu. Esmek gua lupa pakai sayap. Bentar ya guys ya. Esmek gua lupa pakai sayap. Gak bisa terbang dong dia. Oh ya, gue pengen kasih tahu ke kalian juga. Kalau dulu kan gak ada penuh-penuh kayak gini kayak Phoenix kan. Kalau Phoenix kan dari dulu kan memang gini. Sekarang mau semua sayap udah kayak gini guys. Jadi susah sekarang. Kayaknya udah di nerf ya. Udah di nerf. Jadi gak bisa, lu gak bisa, ya gak bisa langsung apa lah pokoknya gitu. Gue Iron Man aja lah, Iron Knight maksudnya. Ah, mati lu. Iya. Gak mau. Takut. Takut dia guys. Aduh, hero kambing. Kalau gini. Aih, gua drop lagi. Sorry. You know what I'm talking about.
Anjir itu hero apa ya? Lupa gua. Guys, itu hero apa guys? Yang tahu komen dong. Hero apa nih? Hero baru ya? Ah, kambing nyesel banget. Ah! Please, please, jangan. Sombong. Jadi nih gue bikin konten ini fun aja karena gue pengen pemanasan sebelum bikin konten leader. Jadi ya gue pengen pemanasan aja biar gue makin nincah lah pakai hero nya gitu. Ini cuma pemanasan guys, ini cuma apalah, have fun aja. Gak ada unsur menyombongkan skill, menyombongkan diri, gak ada. Ini gue karena, ya anggapnya pemanasan lah gitu. Karena gue juga masih kurang lincah, pak. Oke, hero bocah telah masuk. Ah, jatuh dia. Tuh kan. Itu hero Subway apa gue lupa. Hero apa itu, gila. Gak sanggup gue lawan nih. Kuasain bener sumpah. Bentar, dia masih mau main gak? Langsung di kick kambing. Langsung di kick. Padahal gua kumpul pasangan dulu anjir. Dan kita cari dulu. Ini udah gak ada sih. Jangan, sekarang tawanan sekarang udah sepi pak. Dulu sampai berceceran, sampai bawa-bawa sampai 7-6 slit. Sekarang tinggal ini. Ada lagi. Oh iya, kemarin kan di video kemarin kan gua pengen kasih kalian lihat apa kan? Hero Evo kan. Kemarin video kemarin gua lupa. Jadi sekalian aja video kali ini gua kasih tahu ke kalian. Hero apa yang udah, karena gua belum tahu juga. Kemarin udah gue lihat, cuman gue udah lupa, gue pengen tengok lagi. Nah, ini Berserker. Wah, Berserker juga udah ada ya. Iron juga belum ada loh kemarin. Dulu maksudnya kemarin gue goblok. Kaki Ninja udah. Musketer gue gak tahu juga. Dark Summon juga udah ada, gila. Kalau Lightning gue udah sempat tahu. Rain Temper juga udah lama. Ini udah lama, ini juga. Ini juga udah lama. Ini gue baru tahu. Wah, ini udah banyak banget sih sebenarnya. Wah,
Hero Rail juga udah bisa di Evo, gila sih. Cowboy, ini Cowboy sakit bener. Sekarang Cowboy sakit. Kalau dulu nggak terpakai, Pak. Dulu Cowboy dulu nggak dipakai. Semenjak kayak udah jatuh, dia bisa nembak entah beberapa kali pakai Evo. Kalau dulu kan cuma sekali tak dua kali. Kalau ini intinya lu bisa waktu lu jatuh, dia bisa bikin lu jatuh ke bawah. Gila. Kalau Robin Hood udah lama, gue paling males sama ini. Ini juga udah lama. Robin Hood tau lah, yang nanti naik ke atas langsung ter gitu, ah kambing. Tawarior lagi. Paling nyeselin, Pak. Wheelboxer, gue gak tau. Pokoknya yang ini baru-baru, guys. Gue gak tau. Pokoknya yang terakhir, kalau gak salah waktu gue main itu cuma 4-5 hero doang. Ini sekarang udah banyak banget. Tuh. Hampir semua loh ini. Tuh. Hampir semua, guys. Oke lah, kita ke pelajar ya. Gua pengen ke Wild West aja deh. Gua suka Wild West soalnya. Oke. Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ya intinya video kali ini gue cuman pemanasan, bukan gue pengen menunjukkan skillku, tapi gue pengen mengasah skillku balik supaya gue lebih lincah aja gitu. Dan kali ini nggak ada unsur menyombongkan skill apa enggak, karena gue juga sendiri masih bisa bilang skill gue itu masih di bawah, masih rendah bisa dibilang. Karena bisa kalian tahu sebenarnya combo-combo itu sebenarnya combo pasangan dari dulu. Kalau kalian all player pasti kalian tahu lah pokoknya. Kalau untuk combo sekarang gue nggak tahu, karena makin ke sini makin banyak combo-combo pasaran tuh udah dilupain ya. Tapi nggak tahu, masih kayaknya mungkin masih ada, cuman sekarang kayaknya bisa gue bilang lebih arah ke skill rail, karena tadi gue sempat main personer juga, personer rame-rame itu udah. Intinya udah nggak ada kayak mengasah skill kayak yang gua combo pasaran gitu, sebenarnya udah nggak ada, tapi lebih arah ke rail. Gua main tadi gila, hampir nggak gerak gua tadi karena railnya udah parah banget. Mephisto, yang hampir yang lain-lain dah gua nggak tahu namanya, yang penting gua tahu Mephisto gila banget sih itu. Nah oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan untuk live stream berikutnya. Dan aku dapat video yang terbaru untuk kedepannya, guys. Thanks for watching my video. Relas fokus. Salam terus. Bye bye.